ini saya bersama Haris Makkah yang menemani saya untuk mengunjungi dua meriam, dan tempat saya duduk di atas meriam ini adalah meriam yang pertama, dan meriam yang kedua berada di sebelah kanan. Dan di Desa Pune, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, terdapat dua meriam antileri, dan meriam ini terdapat di sekitar perumahan warga, dan telah dibangun pagar dan rumah untuk pengamanannya oleh pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Halmahera Utara. Dua meriam ini berada di tebing-tebing pantai, didikannya mengarah 1400 ke timur laut, yaitu mengarah ke Pulau Morotai. Meriam yang kedua yang jaraknya tidak jauh dari meriam yang pertama, kurang lebih hanya 15 meter dari meriam yang pertama. Meriam ini dahulunya adalah milik tentara Jepang yang digunakan pada saat Perang Dunia Kedua. Dan letak meriam ini berada di Desa Pune, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Kira-kira beratnya ini sekitar 500 ton lebih. Itu menurut perkiraan saya. Tapi yang pasti jauh lebih berat. Dan meriam ini ternyata masih bisa digerakkan. Tapi sangat berat sekali. Ini masih bisa digerakkan meriam ini. Dan dahulunya sebelum dibuatkan rumah ini atau saung ini, dan sebelum dipasang keramik, ini dahulunya bisa diputar ya. Bisa diputar ke kanan dan ke kiri. Namun sudah dicor dan sudah dipasang keramik sehingga kita tidak bisa untuk memutar meriam ini. Meriam artileri milik tentara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Terdapat dua buah meriam artileri di Desa Pune, Kecamatan Galela, Halmahera Utara. Meriam-meriam ini berada di sekitar perumahan penduduk dan telah dibangun pagar dan atap untuk pengamanannya. Meriam-meriam ini berada di pinggir tebing pantai sebelah timur dan bidikannya mengarah 1400 ke timur laut, mengarah ke Pulau Morotai. Koordinat geografis UTM zona 52 NX0371626 Y0200989. Meriam-meriam ini digunakan oleh tentara Jepang untuk menenggelamkan kapal-kapal pasukan sekutu yang melewati Tanjung Jere yang berada di Kecamatan Galela Utara. Meriam pertama memiliki panjang sekitar 4,8 meter dan diameter mulut meriam sekitar 63 cm, sedangkan meriam kedua memiliki panjang sekitar 4,47 meter dengan diameter mulut meriam sekitar 67 cm. Saya Istihanho, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.